jika Anda menemukan ini pada kendaraan Anda, yaitu cover ban serep nih, ini pecah seperti ini nih karena dimakan usia. Kita lepas di kelingnya, ini udah karatan dan lapuk. Ah, seperti ini pemirsa. Nih. Anda nggak usah khawatir. Seperti ini. Ya. Mudah sekali. Dalam video kali ini saya akan share pengalaman saya memperbaiki ini tutup ban serep ya. Yang rusak seperti ini. Saksikan terus. Ya pemirsa, caranya gampang. Jadi cover logo ini kita cungkil. Di sini ini ada lubang ini. Ini kita cungkil sama obeng kecil. Oke. Nah, ini sudah lepas. Ya. Terlihat dalamnya seperti itu. Ya, pemirsa, kita gunakan kunci yang kedua ya. Kunci kedua ini kita masukkan. Oke. Kemudian kita putar kiri, tarik. Nah, ini sudah lepas. Kita lihat dalamnya seperti ini. Ya, ini nanti dibuka pakai kunci shock. Nah, pemirsa, untuk bukanya kita menggunakan kunci shock. Ini nomor 21 ya. Lihat ya, nomor 21. Pakai reset setengah in. Oke. Kita masukkan. Nah. Ya. Oke, kita kiri. Nah, lepas seperti ini ya, pemirsa ya. Terlihat dalamnya kosong. Ya. Ya, ini pemirsa, setelah ini sudah selesai, maka ini kita lepas seperti ini. Lihat tangan saya ini. Nah. Oke. Ke sini. Oh, oke, okay, pemirsa. Nah, ini sudah terbuka. Ya. Good. Oke. Okay. Nah, kondisinya seperti ini. Nih. Sudah rusak begini ya. Oke, okay, enggak usah khawatir. Ah, ini pemirsa, ini ada lubang-lubang, ini adalah tadinya ada keling. Link, tapi karena sudah karaten dan lapuk terus lepas loh ini ya, seperti ini kelingnya. Oke, kita tinggal order keling dan lihat di shopping online. Baik pemirsa, ini sudah datang pesenannya ya, keling ya. Oke, kita buka dulu ya. Oke, jadi ini kita buka ya, seperti ini nih kelingnya. Oke, nah ini pemirsa, kelingnya seperti ini. Nah pemirsa sekalian, yang ini tadi yang bagian yang apa namanya ini, kain. Kain ini dilipat seperti ini. Oke, kelihatan bagian dalamnya ya. Ini ada beberapa keling yang sudah rusak, ini sudah lepas, lepas ini sudah lepas. Oke, jadi kita lipat seperti ini bagian kain atau apa ya, Oscar-nya ini. Oscar-nya kita lipat supaya mudah nanti saat kita melubangi pulang ya. Oke, okay. Mungkin ya, ini action aja nih. Udah, oke, okay. Kita masukkan sini, lihat dari atas. Ya, kita masukkan gini.
Pemirsa, karena kita kesulitan mendapatkan ini plastik ini ya. Tahu, ini karena sudah hancur, kita manfaatkan serpian-serpian ini untuk ganjel. Seperti ini, di keling yang kepalanya ini kita masukkan dari dalam. Ya, tembus ke sini. Kemudian kita masukkan ini pasangannya. Nah, seperti ini pemirsa. Oke. Baru nanti kita oke, kita gunakan peralatan seadanya. Ini ya. Ini balancingnya stang kemudi sepeda motor. Di bagian yang cowokan ini kita tahan di sini. Nah, ini kita pukul. Gitu. Cut. Ini pemirsa, jadi paku kelingnya ini modelnya begini. Yang kepala payung ini nanti dimasukin oleh bagian ini milnya, ini kita anggap female-nya, nanti masuk ini baru kita clip. Ini tadi udah kita coba, kita pukul, sekarang kita coba dengan cara lain. Perhatikan ya. Ini ya, ini masuk ke sini. Oke. Dan yang ini masuk ke bagian ini. Oke, kemudian coba kita jepit sama tang ini. Nah, ini ternyata lebih efektif dengan cara begini. Cut. Ini yang lainnya juga dengan cara yang sama. Bisa masukkan begini. Oke. Ini akan ketemu di lubang ini. Ya, baru kita masukkan ini. Terus kita jepit dengan tang ini. Ya, begini pemirsa. Ini cara yang efektif ternyata. Oke. Oke, pemirsa sekalian, jadi karena ini harganya cukup murah ya, murah sekali ini. Ini satu pak isi 50, harganya 20.000, itu sudah ongkos kirim. Jadi harganya sebenarnya 10.000 isi 50. Ini cukup banyak, maka ini akan kita pasangkan di antara yang sudah ada. Jadi kita bikin rapat ya, supaya lebih yakin kuat. Jadi itu aja pemirsa, acaranya sederhana. Jadi antara ini dengan ini nanti kita bor seperti ini ya. Mata bor 4 mili, kemudian keling ini kita pasangkan ini karena harganya cukup murah, jadi kita ya sedikit royal. Ini ya kita masukkan sini. Oke, terus ini kita masukkan sebelah sini, terus kita clip, kita jepit aja pakai tang ini, pencet. Oke, udah rapet ya. Oke, cut. Ya, pemirsa sekalian, ini sudah selesai semua ya. Oke. Ya. Ini kelingannya udah lebih rapat dari sebelumnya. Beberapa masih bagus kelingnya, jadi kita biarkan aja. Lebih rapat. Ya. Oke, habis itu kita balik ya. Kita balik ini. Oke, pemirsa, kita balik seperti ini. Nah, ini. Sip. Ya. Oke. Sudah. Oke, pemirsa, ini karena sudah selesai, mau kita pasang. Pastikan yang ada lubang ini itu ditaruh di bawah ya, karena untuk membuang air gitu pada saat dicuci atau pada saat kehujanan. Cara memasukkannya begini, taruh bawah. Oke. Bagian bawah
Tarik. Oke. Oke. Sudah hilang ininya. Sudah rapi ya. Oke, kan. Oke, ini sudah masuk. Kita pasang lagi ini. Ini murnya ya. Murnya kita pasang. Kita gunakan kunci yang sama saat buka tadi. Nah, kita masukkan ke sana. Putar ke sini. Terlalu kuat kayak ngencengin ban gini aja karena plastik aja di sana. Lepas. Cut. Sudah. Dorong gitu aja sebenarnya. Setelah itu kita pasang penutupnya ya. Gampang, kita paskan dengan lubang ini. Oke, sampai bunyi klek, selesai. Yes. Baik pemirsa sekalian, ini sudah terpasang rapi ya, jadi sudah enggak mowol-mowol kayak tadi. Kalau tadi sebelum dipasangkan ini kelihatan pecah ya. Itu sekarang sudah rapi, kita lihat bagian bawah tuh bagus rapi. Yes.